Ayo langsung aja dari petani muda PPU pemantauan dari udara drone abal-abal, semoga terhibur, tetap semangat dan tetap tersenyumlah WKWK. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengeklik video ini. Semoga kita diberi kesehatan, diberi kelancaran dan dimudahkan segala urusan kita bosku. Amin ya robbal alamin. Oke bosku, ini musim hujan, kita akan nanam semangka. Jadi kalau di musim hujan kita pakai trik tersendiri bosku. Nah ini lagi hujan. Nah itu bibitnya yang kita tanam. Nah ini bosku. Nah caranya gini bosku. Jadi terutama di gulutan bosku. Gulutan harus tinggi tengah, jangan ceper. Jadi dia harus tinggi, sini rendah, sini tinggi bosku. Cara nanamnya enggak usah ditugal, jadi di lubang pakai tangan aja, di atas aja bosku, baru ditimbun tanah agak tinggi gitu bosku. Nah bentuknya kayak gini. Nah ini sudah semua, ini sama bosku. Nah, gulutannya tinggi atas bosku. Cara pembuatan gulutannya gitu, jadi terutama nanamnya bosku, nanamnya jangan terlalu dalam, kalau dalam nanti dia busuk karena musim hujan bosku. Ini lahan berpasir di rawa bosku, jadi pakai sistem kayak gitu, semoga lancar-lancar aja bosku. Nah gini bosku, nah, pinggirnya diginikan, jadi kalau kena hujan dia langsung ke samping airnya, enggak ke lubang sini. Kalau di lubang nanti dia akan busuk mati bosku. Nah ini lepas ini. Oke bosku, semoga petani Indonesia semakin sukses bosku. Oke.